Anjay, gue jadi ustadz online. Anjay, ya, mantap banget dah. Ustadz gue jago banget. Panic Legend, kagak. Ustadz apaan gue? Loh, gak cocok gue. Aminin lah, Cak. Amin. Jadi musuh yang tadi jadi temen. Oh, itu yo. The power of mualaf juga tuh, kita mengajak orang lain supaya bergabung sama kita. Anjay. Ini jadi channel keagamaan emang bro ya. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up bro? Apa kabar semuanya? Oke, jadi kali ini Mabru ya Oce bakal mau mabar sama teman Oce Mabru satu tim nih. Si Rimo Magic sini Mabru, kalau kalian tahu nih Mabru ya. Dia tuh ya sebenarnya ini agak sensitif ya bahasnya Mabru ya. Dia itu jadi dia pindah agama ya semenjak ya entar aja lah kalian dengerin aja ceritanya sendiri ya. Entar Oce tanya-tanyain dia nih bentar nih. Oke. Dia lah pakai akun. Oh ya pakai akun ceweknya dia. Nah, ini orang ini Mabru ya. Kita tanya langsung nih ya kenapa dia bisa pindah agama. Assalamualaikum guys ya. Waalaikumsalam. Waduh gila nih gokil. Ih Jar, gimana Jar? Assalamualaikum Mabru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah aman nih, udah asyhadu ya. Udahlah, sekarang salamnya udah bisa dijawab ya. Wah, keren sih Mabru ya. BTW itu ada videonya ya Mabru. Jadi si Jordi ini mualaf ya. Lu dari agama apa sih Jor nih? Ini sensitif nih pembahasannya nih. Sebelumnya gua tuh Buddha ya kalau di KTP. Buddha. Di KTP gua Buddha. KTP tapi Buddha. Ibadah. Tapi ibadahnya di gereja. Enggak gitu anjay. Oh, bukan. Tapi gua enggak pernah ibadah lagi. Tapi udah berapa tahun gitu. Oh, enggak pernah ibadah lagi. Tapi ibadahnya di mana? Enggak ibadah. Buddha tuh sama sekali. Vihara kan? Iya. Ya, oh iya. Kalau Buddha di vihara. Nah, Buddha tuh di vihara tuh, Mabru ya dengerin tuh. Nah, nih lu bisa pindah gini kenapa nih, Jor? Awalnya gimana? Faktor ya. Kan udah sempat hilang tujuan ya, anjay, hilang tujuan. Hilang tujuan ya. Kan harus semua orang tuh harus butuh pedoman ya. Betul, betul, betul. Nah, harus terus gua tuh gimana? Enggak tau kayak lihat lu sama Kin sama anak-anak di GH tuh sholat terus kan kayak nambah anjay. Jago gitu kan, nambah berkah gitu. Waduh, ini kenapa gue dilebih-lebihkan enggak? Oh. Iyalah. Tapi bener sih Jor, itu bener sih. Itu bawa berkah sih misalnya lu. Ya sebenarnya sih ya balik ke kepercayaan masing-masing, tapi kita kepercayaannya udah sama nih Jor ya. Iya, udah sama. Udah sama ya. Kok kepercayaan masing-masing. Iya. Sama. Pas di GH nih Mabro, kalau kalian tahu kita bercandaannya tuh, Jor, asyhadu, asyhadu. Iya, digituin gue. Sekarang asyhadu beneran. Kalau menang major langsung mualaf gue. Major langsung mualaf. Tapi karena faktor cewek lu juga enggak sih Jor? Kan cewek lu kan Muslim. Nah iya kan dia juga mendorong gue lah untuk jadi mendorong. Muslim. Lah. Iya sih, ya bagus sih Jor, keren banget. Salah satu faktornya lah itu dia. Keren ya Mabru. Ini kalau Mabru mau lihat videonya nih, ini videonya nih. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah udah. Itu guys ya, itu Mabru. Itu guys, ya. Nah, sekarang kita mau ngapain nih, Jor? Kita rengket aja, Cak. Kita rengket itu. Kita sekarang rengket, kan ya? Sekarang kan udah dengan powernya Allah tuh bisa lebih jago katanya, Cak. Oh, di sana kalau ngomongin Allah tuh Allah ya. Sama aja Allah. Oh, sama aja sih ya. Ya, udah lah. Oke, oke. Oke, guys. Lu BTW disuruh pesantren ya, Jor, ya, sama bapak cewek-cewek lu? Enggak, rupanya bercanda, kira beneran. Oh, bercanda doang. Tapi gimana? Mau nikah enggak nih kira-kira nih? Bismillah ya, amin. Bismillah. Semoga dipercepat nikah kita ya, Mabru. Amin. Mantap. Semoga direstuin Mabru, bantuin doain ya Mabru. Oke. Ini sebenarnya pembahasannya agak sensitif ya. Ya semoga aja kalian tidak ada yang tersinggung karena ya cuma mau bahas si Jordi ini, Magic sini Mabru ya. Oke. Terus tetap jadi smart viewers-nya ya, si Ocha. Yaudah Jor, kita smart main people. Main apa nih Jor? Main bebas. Gua udah lama nih enggak. Jadi abis turnamen-turnamen kemarin udah jarang mabar memang Mabru ya. Iya sih, udah lama banget ya enggak main. Main gak lagi. Enggak mabar, Mbak, kita. Iya, udah. Nanti ini deh. Gas ayalah. Anjay. Kita lihat kekuatan Jori apakah plus-plus ya kan? Tapi enggak tahu juga, Cak. Udah lama enggak main. Udah jarang main. Lu masih main lu masih ngejoki lu. Lagi sepi, Cak, jarang. Lagi dikit lagi lah. Sepi. Pulang gak kapan, Jor? Udah pesan tiket apa belum, Jor? Ini gue udah Jakarta, anjay. Baru banget tadi siang sampai. Seriusan? Oh, udah di Jakarta lu. Cepet banget, kenapa?
Gue kira tanggal 11, tanggal berapa? Gak apa-apa sih, pengen balik aja. Emang udah ditargetin semingguan. Belum seminggu. Tapi gak sampai 5 hari ya? 5 hari ya? Bahkan 4 hari gak sih? Lu tanggal 5 coy. Oh iya, 4 hari ding. Lu selama di tempat cewek lu gimana? Tidurnya sama cewek lu sama apa sama keluarga lu? Kan sama keluarga. Kan udah mualaf, bukan muhrim, gak boleh guys ya. Oh iya, bagus sekali. Gak boleh keren, lagi guys. Keren. Tunggu halal aja lah. Anjay, udah keren. Dihalalkan baru. Keren. Ya guys ya. Oh, tapi disuruh pulang kali. Lu mesti disuruh pulang aja. Pulang kemana anjay? Disuruh pulang ke Jakarta kali. Kagak anjay. Oh enggak. Anjay. Sekarang yang meta apa sih Jor? Apa nih? Kita main SMB aja deh. Kita lihat ya Mabru ya. Kekuatan kekuatan mualaf. Aduh. Ya bagus sih kalau lu ngomong kayak gitu sebenarnya mah. Kekuatan mualaf. Tapi takutnya aja ya kan. Ada ya. Iya tuh. Gimana gitu agak sesitu soalnya. Aduh. Ah minta dibantai. Sakit banget itu kayak. Yah. Dari B masuk. Instant kill sekali mah bro. Anjay. Di mana Jor? Di B cak, konektor ada. Di dekat Pajero. Mana ada orang lagi nih Jor. Udah mati Pajero. Ntar dulu, gue belum diagat akses. Nah. Jago musuhnya, jago men. Ajarin gue sholat lah, Cak. Iya, tenang banget. Ntar gue ajarin ya. Gimana, lu udah bisa apa aja azan udah bisa? Belum loh. Oh, iya. Yeah. Baru belajar tata cara sholat anjay. Kan lu gue liat-liat baca doa sebelum makan udah bisa. Tapi sebenarnya nih Jor ya. Aduh, tapi kok jadi bahas gini ya? Udah kan kita lagi main CODM. Apa? Lu misalnya lu mau sholat, mau makan, atau apapun itu, cukup bismillah aja sih sebenarnya. Iya. Gila jago banget kalkunya coy. Kalau kenapa Jor? Kalau hafal bagus kan tapi. Bagus tapi ada yang bilang lebih bagus bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim aja kalau lu mau ngelakuin apapun. Yah, kaku sekali ya guys ya. Iya, asal paling baca doa ini aja Jor pas lu sholat. Diapalin. Gitu. Kalau belum hafal sholat aja, Cak. Ikutin aja imamnya enggak apa-apa ya? Ya enggak apa-apa lah kan lu masih awal-awal ya, Mam Bro, ya enggak apa-apa. Anjay, gue jadi ustadz online. Anjay, ya, mantap banget dah. Ustadz gue jago banget. Panic Legend, kagak. Ustadz apaan gue? Loh, gue cocok. Aminin lah, Cak. Amin. Gue pengennya paham aja, paham agama gitu loh. Tapi gue enggak mau disebut ustadz gitu loh. Pengen banget gitu gue. Cuman masih biasa. Iya emang bro ya. Ih orang lewat lagi. Udah tau Fennec ini dewa. Fennec Legend lebih dari mythic loh Jor. Roadsetnya kayak ini gak sih MX? Iya tapi lebih luas malah. Anjay. Gokil. Kemarin tuh baru belajar ini Cak, baru wudu sama tata cara sholatnya. Iya. Katanya kalau belum hafal baca ini aja, ngomong apa? Subhanallah aja terus gitu katanya. Oh. Sambil ngikutin imamnya, gitu aja nggak apa-apa. Kalau udah hafal baru kayak gitu. Mantap lah Jor. Semoga nanti kita bisa juara turnamen ya kan? Gara-gara gitu nih, makin meningkatkan hokinya anjay, hoki nggak tuh? Eh, trip main. Tersar kak, kayaknya tadi. So where is the last one, Mabruh? Anjay. Tuh kan Mabruh ini itu berpengaruh nih, gara-gara Jordi ini 4-0 ini ya. Walaupun Jordinya baru kill 1, tapi ya berkahnya ke tim. Oh iya, betul. Gitu. Berkahnya ke semuanya, Caya. Iya, ke semuanya. Nah, 5-0 ini enggak mungkin ini sampai ke jebolan mah. Ayo. Ayo bantai. Ya lebih di sini mau. Ya mati. Rame tuh di Bejor. Anjay. Ah, menangin Jor. Ini sih lo harus menangin ya Jor. Coli dia, Cak. Enggak salah lagi. Pistol. Anjay. Gokil. Main lagi Jor. Mabru. Let's go. Main domination aja lah Mabru ya. Oke. Musuhnya sama, Cak.
Enggak deh, jadi teman. Hah? Oh, jadi teman. Jadi musuh yang tadi jadi teman. Oh, itu yo. The power of mualaf juga tuh, kita mengajak orang lain supaya bergabung sama kita. Anjay. Ini jadi channel keagamaan emang bro ya. Yang boleh tuh. Aduh, oke, let's go. Lu pake apa nih emang bro ya? Super lah. Masih ada di atas. Oke, di mana nih mabro musuhnya ya? Oh, mati aja dia. Wah, oh, nge-lag saja saya. Wah, oh, nge-lag banget gue, Jor. Ngegerak aing teh. Help! Nge-lag. Ada gua, Cak. Nge-lag berkah ya, ini mah. Wah. Oh, mabro ini nge-lag berkah. Mati akhirnya. Jor, lu harus carry gue. Jor, gue nge-lag banget nih, Jor. Kok kaku banget. Abis di cara. Bentar. Mati kamu, nak. Kena palanya saja dia, mah, bro. Ayo, Jor, kita setup, Jor. Masih ingat mainnya, kan? Setup sih masih. Malah yang gue kemana-mana ya, guys, ya. Oke, mah, bro. Oh, gila musuhnya jago-jago banget ya. Ya mah bro, pakai smoke ya. Lupa lagi. Kenapa gue pakai smoke? Nice mah bro ya. Nge-lag lagi dong. Spawn mana nih mah bro ya? Membingungkan sekali spawnnya ya. Spawn di mid ya, Cak. Oke. Mati kamu, nak. Oh, thank you, Cak. Ih, sama-sama lah. Ih, Maxen masih enak ya. Gua kira udah di nerf loh. Nice, mah bro. Mana nih? Nice. Oh. Wah, gila shotgunnya mantep ya. Keren dia. Oke, okay. Sentry gun di dalam harus dia hancurin. Oke, mantap. Mana musuhnya? Oke, mantap, ratakan. Mana musuhnya, mantap ya? Oke, mati kamu. Mantap, Jor. Lompat lagi satu. Pasti paham. Wah, mati gua. Oh, berjalan sampai mati nih. Nice. Weh, bang, bentar bang. Weh, gak mati. Gak mati dia. Wapak dia, pake wapak dia. Dua lagi. Nice. Dari bawah, Cak, dua, Cak. Ya, gak mati seru sih musuhnya, Cak. Musuhnya yeah. Gak pakai persis. Iya sih, ini musuhnya seru ini. Biasa kayak gini pro player mah gue ya. Karena udah mengerti gitu loh ya. Turnamen tidak boleh pakai persis. Boleh pakai persis itu noob. Padahal Jordi sering pakai persis sama bro dulu. Enggak mah bro. Kalau ngereng, kalau orangnya. Enggak, Aimer. Oh, Aimer. Aimer yang suruh mah bro. Neng. Padahal aku jarang main loh. Sekalinya main konten doang. Emang ini Jordi pembawa berkah mah bro. Jor, kalau ngaji udah bisa, Jor? Gak bisa, Cak. Gak apa-apa, belajar. Aduh. Bekal gua kemarin cuman doa makan sama tidur. Iya, udah mantep. Mantap mah bro, kita menang, hore. Let's go. Temen kita persisnya di akhir anjay. Iya sih. Baru dapat ya, kasihan kamu baru dapat ya. Oke, Jupiter MX nih. Kena buff dari keberkahan Jordi. Amin. Amin.
Terus sekarang ngomong udah ini ya. Kalau masuk rumah assalamualaikum. Iya, sekarang udah bisa salamnya udah bisa diterima. Ya tapi maaf bro ya, ini ya cuma mau ngasih tahu aja ya. Oke, kalau salah satu dari tim Ocha ya ada yang gitu pindah agama itu kayak keren banget gitu aja, ngasih tahu aja sih. Takutnya banyak ada yang tersinggung gitu kan. Terus dibilangin jer, ngapain lu pindah agama gitu. Ya boleh lah ngucap itu. Kan kepercayaan orang tuh masing-masing. Oh, ya. Oh iya, percaya masing-masing. Betul. Ya udah, jer. Thank you banget nih. Oke. Ya, Cak, gua juga mau salat maghrib belum gua? Oh, belum. Salat maghrib. Jam 7, Jor. Belum. Jam 7. Salat maghrib apaan? Emang belum bisa ya? Jam 7 udah isya. Oh, iya jam 7. Langsung bisa tuh dua kan tapi? Iya bisa. Bisa dua kan tapi. Jamak. Enggak tahu diterima apa kagak nih, Mam Bro ya, lihat nih. Ini jam 7.20 nih, oke. Okay? Nih Ocha kasih tahu HP Ocha nih. 7.20. Si Jordi baru mau salat. Ya Allah. Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi yang penting bisa di jamal lah, bisa di iya, gabung. Oke, santai. Oke, thank you Jar ya. Oke. Yo, thank you, Cak. Yo, semoga berkah ke turnamen selanjutnya. Amin. Semoga istiqomah ini mah. Iya. Tapi karena yang di atas juga lah. Yaudah. Injar. Yo, bye-bye, Cak. Bye. Ya oke, Mabro. Kayaknya gitu aja untuk video kali ini, Mabro. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe juga, oke, Mabro ya. Ini ya, mohon maaf juga kalau ada yang tersinggung. Misalnya ada salah kata dari Ocha atau Magic sih, Mabro ya. Maafin banget ya. Karena Ocha juga bikin konten ini karena ya agak kaget dan ya tercengang aja gitu, Mabro ya. Wow banget ya. Ocha kayak gak pernah menyaksikan temen sendiri bisa sampai mualaf gitu, Mabro ya. Kayak belum pernah sih ya. Maksudnya temen yang benar-benar deket banget gitu. Oke, yaudah Mabro kayaknya gitu aja untuk video kali ini, Mabro. Yap, see you Mabro. Serap. Yaudah semuanya. See you next.